Halo SpongeBob, lagi bawa apa tuh? Oh ini, lagi bawa makanan buat dimakan buka puasa nanti. Jadi kau bawa makanan ya? Boleh aku melihatnya sebentar? Oh mau lihat ya, ini. Wah lihatlah SpongeBob, pizzanya kelihatan enak sekali. Bagaimana kalau kita makan bareng-bareng? Puasa Su, lagian kalau mau mokel setidaknya kau modal lah dikit. Kalian tahu nggak hal-hal yang dirindukan saat bulan puasa? Seperti misalnya iklan marjan, bangunin orang sahur, tidur seharian, ngabuburit sama temen, luting takjilan, buka bersama, main petasan, bangunin orang sahur, lihat ikan marjan, bangun sahur, tidur seharian, ngabuburit sama teman-teman. Jangan lupa main perang sarung. Oh iya, main perang sarung sampai malam. Nah, itu kedengarannya lebih baik. Ini bang, ada biskuit sisa lebaran buat kamu. Terima kasih ya. Kamu kena prank. Sudah kuduga. Padahal kemarin isinya biskuit loh. Bohong kau, isinya kok rengginang. Anjay aku bohong, Hongguan yang bohong. Tidak apa-apa nak, biar ibu aja yang nyimpen uang lebaranmu. Gak mau. Nanti ibu beliin mainan yang besar banget. Benarkah? Iya, jadi sini uangnya, biar ibu yang nyimpen. Lagian, anak kecil gak boleh megang uang banyak-banyak. Serahkan uangnya pada ibu. Anak pintar, mana uangnya? Ini bu. Bob, kita gunakan buat apa hasil uang looting THR ini? Bagaimana kalau kita gunakan buat top up Free Fire? Ide yang bagus, aku mau top up buat beli alok. Hayu. Wala bocil, ngapain kalian di sini? Kita mau top up Free Fire, Bang. Wala, jadi kalian mau ke sini itu mau top up Free Fire ya? Pasti mau beli skin yang ini. Kalau kalian pakai ini nih, kalian auto boyah, sumpah deh, cobain deh, beli sekarang juga. Oh iya, kalian kan mana punya duit? Kita punya duit bang. Kita mau beli. Oke, hati-hati ya, semoga boyah menyertai kalian. Silahkan masuk. Muka kamu persis bapakmu ya Joko. Ayo masuk, ambil THR ya. Kamu juga ya, ambil THR di dalam. Makasih ya bang, asik dapat THR. Kamu kan udah gede Bob, jadi kamu masuk aja ya, gak usah ambil THR. Ingat ya pak, makin gede itu kebutuhan kita makin gede juga, makin banyak. Jadi saya berhak juga dong dapat THR.
Kamu kan udah gede, udah lulus kuliah juga. Makanya kerja, jangan jadi pengangguran. Kau dapat uang THR berapa, Bo? Dapat dikit sih. Kalau kamu berapa? Alah, dikit. Pasti banyak, kan? Iya, cuma 300 ribu. Kalau kamu berapa? Aku sih 350. Aku dapat 500 ribu. Aku 1 juta. Aku 10 juta. Aku 1 ribu miliar 100 ribu miliar 100 juta. Cih.